Kalekedna laju vaksinasi COVID-19 hambalan 2 di Jawa Barat. Ngarojong Gubernur Jawa Barat pikeun ngagunakeun fasilitas sejenna lianti puskesmas. Kukituna pihakna bakal ngagunakeun gedong sigrong anu bisa nampung 1.000 tepi ka 2.000 warga keur divaksinasi. Samalah mobil vaksinasi ge sayaga digunakeun keur ngajug-jug ka imah masyarakat di siklukna. Satu tas rapat koordinasi Komite Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, pada Senin berang 8 Maret 2020 hiji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken vaksinasi lansia massal bakal dilakonan di Sakuliah Lelewek Jawa Barat dina minggu kedua bulan Maret 2020 hiji. Tapi dirina nembraken kiwari laju vaksinasi di Jawa Barat kawilang kaleket, alatan pihakna salila ye ukur ngandelken puskesmas. Kukituna, rerancangna pihakna bakal make mangpirang gedung sigrong anu mampu nampung 1.000 tepi ka 2.000an jalma jero sapoe keur prak-prakan vaksinasi COVID-19. Eta hal teh disorang keur ngahontal target 6 jutaan warga anu kudu divaksinasi tepi ka bulan Juni 2021. Sokomo, upama henteu digunakeun sagancangna, eta vaksin teh bakal kadaluarsa. Nah, kita akan fokus pada vaksinasi minggu ini, penyuntikan untuk lansia akan massal dilakukan di seluruh daerah-daerah. Kita sudah menyimpulkan Jawa Barat tidak akan cukup hanya ngandelin puskesmas. Oleh karena itu, Jawa Barat akan menggunakan gedung-gedung besar sebagai andalan utamanya. Karena satu puskesmas maksimal sehari mungkin 60-an, tapi kalau gedung besar itu bisa 2.000-an, 1.000 sampai 2.000 suntikan per hari. Ya. Karena kita punya target 6 juta sekian penduduk Jawa Barat untuk lansia dan profesi yang rawan, pelayanan publik itu harus selesai di bulan ini. Sajroning kitu mobil vaksin G geus sayaga digunakeun salah sahijina milik Polda Jawa Barat. Ridwan Kamil ngembohan mimitina eta mobil vaksin teh bakal diiangkeun ka Karawang atawa Bogor. Gubernur mahing masyarakat ngalakonan kagiatan anu ngunianggeun ririungan massa sangkan prak-prakan PPKM sarta vaksinasi karasa mangpaatna kawas dipahing ngokolakeun kagiatan senam massal tepi ka ziarah. Budi Hartati, Bandung TV.